Paras Natasha Wilona saat kecil jadi sorotan. Artis yang pernah tinggal di Banjarmasin ini nostalgia. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Fame and Frame. Kembali lagi dengan aku Jahe, artis cantik Natasha Wilona belum lama ini membagikan fotonya saat masih kecil, sontak menjadi sorotan publik. Paras mantan kekasih aktor Verrel Bramastra menjadi sorotan publik lantaran dinilai sudah menunjukkan aura kecantikan sejak masih kecil. Selebriti yang pernah tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, semasa kecil itu membagikan foto tersebut melalui media sosial Instagram pribadinya @natashawilona12. Nah, foto masa kecil Natasha Wilona tersebut dibanjiri komentar warganet. Lantas seperti apa wajah Natasha Wilona saat masih anak-anak? Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, dari postingan tersebut Minggu 26 Februari 2023, tampak dalam unggahan tersebut, Natasha Wilona mengenakan setelan Imlek. Tak sendiri, Natasha Wilona berfoto bersama kakak perempuannya Claresta Fredika atau yang akrab disapa Lala. Terlihat Natasha Wilona dan Lala duduk berdampingan di sebuah kursi kayu, Lala saat itu sedang menggendong seorang bayi kecil. Saat masih kecil, Natasha Wilona dan Claresta Fredika sama-sama mempunyai potongan rambut yang pendek sebahu. Bak saudara kembar, Natasha Wilona dan Lala pun menggunakan aksesoris jepitan rambut di poni sebelah kanan dan kiri. Natasha Wilona duduk di samping kakaknya sembari tersenyum memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Sontak saja, postingan tersebut banjir komentar dari warganet yang diantaranya menebak usia mereka hingga memuji kecantikan paras kakak beradik itu. Itu tadi info seleb dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye!